Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya B, Motovlog, Motovlog Blora. Proses pengelasan dan perakitan Jupiter Supermoto ya guys. Ya ini masih saya pasang pakai shockbreaker-nya asli ya Jupiter ya guys. Dan nanti ngumpulin duit dulu ya buat beli shockbreaker-nya. Yes, kita lanjutkan nanti ya. Oke, cik. Oke guys, yang saya siapkan itu besi satu in ya, yang buat tangkinya. Saya ketemu di pas tandolan baut buat ini belanjaan gitu, terus ketemu di atasnya sok belakang ya guys. No, jadi pas atas sok nanti kita las juga ya di situ ya. Pokoknya nggak banyak nih guys perubahannya ya, ditonton aja sampai selesai. Oke. Guys, untuk shock breaker depan ya, saya masih pakai orinya, terus yang kemarin saya tambahin asok Satria ya. Jadi di sini saya masih low budget ya, jadi pembangunannya bertahap. Oke. Ya guys, pas atas shock breaker yang belakang ya yang ketemunya, jadi pas palangan shock breaker buat bautnya itu saya ngambil situ ya, jadi nggak jauh-jauh ngambilnya ya guys ya. Kita rubahnya nggak terlalu banyak ya, dan cepat untuk pengertiannya ya guys. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, dan bagikan ya agar channel saya berkembang guys. Bantu ya, bantu up, bantu up. Oke guys, jadi motor ini masih injeksi ya, dan tidak ada yang saya ubah ya untuk tangkinya, tidak digedein, tidak digedein, cuma pindah posisi aja ya. Di situ posisinya cuma pindah geser sedikit ya, karena agak nunggung sedikit kan. Oke guys, jadi tidak ngeluarin biaya banyak ya, karena tahu sendiri kalau karbu biayanya sangat luar biasa. Oke. Oke guys, jadi sampai di sini ya untuk pengelasannya ya. Lanjut ke belakang ya, buat sayap-sayap yang nggak kepake kita potong ini ya, bekas-bekas baut. Oke. Oke guys, jadi itu nomor rangka saya potong ya, nanti saya tempel juga di depan. Saya karena pengen masang bracket ya guys, saya pasang. Pokoknya sisa-sisa sirip itu harus hilang semua ya guys. Oke guys, jadi pas ini ya, pas baut shock breaker belakang saya potong V ya. Jadi saya nggak motong rangka ya guys ya dari depan, jadi langsung saya potong aja karena memang saya pengen lebar dan nggak rubah banyak. Jadinya saya potong ya sebisa mungkin ya, agar nggak ini ya, nggak banyak perubahan. Jadi yang saya tunjuk ini dihilangin semua ya guys buat ininya, jadi nggak kepake ya. Oke guys, kita lanjut cekidot. Untuk tangkinya udah jadi ya, tinggal belakangnya nih sama sayapnya. Oke, kita lanjut. Untuk besi ininya juga jangan ini ya guys, dipotong sampai bawah ya, karena ini nanti kepake lagi ya. Kita atur posisi ya agar
biar nggak kelihatan juga, buat dudukan kaki juga ya, yang nanti juga. Nah, ini sih ya guys ya, yang rangkanya tadi. Ntar dibengkok ke atas dikit buat ngikutin jok ya. Jadi tengah tinggal ngasih plat ya. Ini nanti di update beliin poster belakang kecil ya guys. Oke, lanjut. Ini hasilnya guys, kayak begini ya jepitnya. Oke. Oke guys, langsung aja kita las ya, yang tadi udah dibengkokin ke atas ya, sesuai jok ya. Jadi kita ngikutin jok dipasang, kita apanya? Ikutin ya. Bisa. Dan gemuk langsung dikuatin ya guys. Jadi nanti tinggal bunda biar halus. Oke. Iya. Oke guys, jadi gambarnya ini ya. Nanti ya, pasang jok tadi langsung jelas ya. Oke. Sampai di sini dulu ya guys, di konten selanjutnya ditonton juga ya. Oke, next video.